Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia di mana pun berada. Kali ini kita bicara masalah hama ya. Sporoptera pulgiperda ya. Pada tanaman jagung. Ini kita lihat ada ulatnya ya. Ini tanaman jagung ini masih kecil ya, mungkin 2 mingguan. Sudah diserang oleh ulat ya. Nah, ini kita lihat ini yang serangan ulat lebih ganas, lauknya habis dimakan oleh ulat ya. Nah, inilah serangan ulat. Dan kalau dibiarkan ini tanaman jagungnya akan habis hancur ya, diserang oleh ulat yang disebut dengan pau ya, atau Sporoptera pulgiperda ya, khusus untuk ulat Sporoptera yang menyerang jagung ya. Nah, ini petani memakai Trimexil ya. Trimexil ini berbahan aktif mankosep sama metalaksil. Katanya untuk mencegah penyakit bulai ya. Tapi saya menyarankan nanti kalau petani jagung lainnya jangan pakai ini ya, pakai yang berbahan aktif metalaksil lebih tinggi ya, 30 atau 35%. Nah, ini dia pakai tripas ya. Ini khusus untuk membunuh ulat ya. Kita lihat berapa banyak dia pakai. Satu tutup. Dua tutup, tiga tutup, empat tutup, lima tutup ya. Nah, jadi petani memakai lima tutup ya, 25 mili per tangki. Nah, saya sarankan untuk mengatasi ulat Sporoptera pada jagung ini, pakainya tripas 25 mili, sildok 25 mili ya. Jika serangan berat, pakai tripas 50 mili, sildoknya 50 mili ya. Ini ampuh sekali membunuh ulat Sporoptera ya, pulgiperda. Nah, ini kita lihat petani yang melakukan penyemprotan ya. I dare you to fix me. I'm crossing the line. Nah, 1 jam setelah aplikasi ya. Nah, kita lihat sini. Ulat ya, itu di daunnya ada ulatnya. Nah, jadi tripas 25 mili itu bisa membunuh ulat ya. Tapi seperti saya katakan tadi, saya sarankan pakai 25 mili campur dengan sildok 25 mili ya, karena dia akan ampuh sekali itu membunuh ulatnya. Ya, kalau seandainya serang berat pakai 50 ya. Tripas pakai 50 sildok ya. Itu akan membunuh semua ulat Sporoptera pulgiperda ini ya, yang menyerang tanaman jagung ya. Ini kita lihat nih, 1 jam setelah aplikasi ya bisa membunuh ulatnya. Ya, ini ampuh ya, si tripas ini bukan saja ampuh untuk membunuh ulat pada tanaman jagung, tapi juga ampuh membunuh ulat pada tanaman bawang merah ya. Dengan catatan dicampur dengan sildok masing-masing 230 mili kalau untuk bawang merah. Nah, kalau serang berat kita anjurkan pakainya 50 mili ya. Dari pengalaman-pengalaman petani memakai tripas ya. Nah, ini petani bisa melihat ya hasilnya. Tripas bisa membunuh si ulat daun Sporoptera pulgiperda ini ya. Nah, itu ulat ya yang ada di permukaan daun ya. Nah, coba dilihat sekarang ulat yang di dalam kelopak daun ini ya, karena si ulat jagung ini dia bersembunyi di dalam kelopak daun ya, dia memakan daun dari dalam sehingga habis terpotong ya, seperti gambar pertama tadi kita lihat ya. Nah, ini kita coba dicek ya, bagaimana ulat yang ada di dalam, apakah mati atau tidak ya. Nah, ini kita lihat nih ulatnya. Nah, ini ulatnya kelihatannya mati nih ya, jadi ulatnya cukup besar nih ya, ulatnya mati nih. Nah, jika kita temukan ulat mati di sini ya pada tanaman ini, kemungkinan besar itu pada tanaman-tanaman lain juga akan mati ya. Nah, jadi tadi ulat yang ada di luar daun kecil ya, mati ya. Yang ada di dalam daun pun, bersembunyi di kelopak daun pun mati dia. Ya, ini ulat cukup besar nih. Nah, saya katakan tadi kalau di sini mati, maka di tanaman lain pun dia akan mati ya. sama dengan ulat yang dalam pelepah daun ini. Nah, ini keunggulan daripada si tripas itu, membunuh ulat
dia tidak saja kontak tapi juga translaminar ya. Sistemik translaminar itu artinya dia masuk ke daun. Nah, dia kemudian dia masuk ke dalam jaringan daun ya. Sistemik translaminar namanya. Jadi dia bisa membunuh ulat yang ada di luar maupun ulat yang ada di dalam pelepah ya. Apalagi jika ulat yang di pelepah ini bisa dispray langsung masuk ke dalam pelepahnya, maka ulatnya akan mati semua ya. Ini kita lihat ulatnya mati ya. Nah, seperti inilah cara kerja daripada tripas itu. Nah, tapi kalau seandainya dicampur dengan si sildog ya, itu akan lebih ampuh ya untuk mengendalikan ulat daun pada tanaman jagung ya. Sporoptera perunggi perda ya, atau disebut dengan pau, ulat pau ya, pada tanaman jagung. Nah, ini kalau menyerang dia hancur semua tanaman jagung ini ya, karena dia makannya sangat rakus ya. Seperti gambar yang pertama tadi saya lihatin pada awal, bagaimana ulat itu memakan habis bagian atas tanaman ya. Nah, ini ulatnya yang berhasil dibunuh. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, menonton ini petani bisa mengambil referensi ya, pelajaran. Jangan biarkan ulat daunnya itu, ulatnya berkembang ya, segera spray dengan tripas berbahan aktif klopenapir.